Pada Minggu 6 Oktober 2024, pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan besar-besaran ke Israel. Ada setidaknya 18 lokasi yang diserang Hizbullah dalam kurun waktu 24 jam. Satu di antaranya Hizbullah meluncurkan segerombolan drone kamikaze ke pangkalan pemeliharaan dan rehabilitasi yang banyak dikenal sebagai unit 7200. Dilansir dari Al-Mayadeen, serangan ke pangkalan yang ada di selatan Haifa itu diklaim tepat sasaran. Bahkan Hizbullah mengklaim bahwa drone-nya mengenai pabrik bahan peledak yang ada di dalam pangkalan tersebut. Akibat serangan tersebut, pabrik bom Israel meledak dan terbakar hebat. Namun sayangnya Hizbullah tidak mengungkapkan soal total korban jiwa dalam peristiwa tersebut.